bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian juga berhubungan dengan nafyut tamthil wa tashbih. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, hayyun la yamutu qayyumun la yanam, yang pada poin ini Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala masih menjelaskan tentang sifat, di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna. Makanya diikutkan setelahnya La Yamut, untuk semakin menjelaskan bahwasannya kehidupan Allah adalah kehidupan yang abadi. Hayyun La Yamut, Qayyumun La Yanam. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qayyum, Zat yang mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan hambanya, mengatur mereka, memenuhi hajah mereka, dan tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Makanya beliau tegaskan, qayyumun la yanam. Qala syarih hafidhahullahu ta'ala, qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Al hayyu al qayyum, Zat yang Maha Hidup yang tidak mati, dan al qayyum, Zat yang apa? Yang mengatur, memenuhi semua hajat dan kebutuhan hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak menimpa Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa kantuk, tidak pula tidur. Fa nafyus sinati wan naumi dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Dan peniadaan as-sinah, yaitu kantuk, demikian pula peniadaan tidur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dalil atas kesempurnaan kehidupan Allah dan qayyumiyah Allah. Faqala ta'ala alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Syahidnya jelas, dialah Allah, la ilaha illa hu, al hayyu al qayyum. Faqala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan wajah-wajah tertunduk terhadap Zat yang Maha Hidup, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan terkumpul
penyebutan Al-Hayyu dan Al-Qayyum dalam satu ayat ikhwani fillah di dalam Al-Qur'an pada tiga tempat yang disebutkan di sini. Di surat Al-Baqarah pada ayat kursi, di awal Ali Imran dan pada surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala gandengkan dua namanya yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang menunjukkan bahwasannya dialah zat yang maha hidup yang terus menerus senantiasa mengatur, tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengalami kecapean, memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian dan bertasbihlah dengan memujinya. Di sini penjelasan Al-Hayyu alladzi la yamut. Faqala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Al-Hayyu, zat yang tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa dalam Sahih Muslim, sungguhnya Allah itu tidak akan tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Kenapa? Karena tidur merupakan sifat kekurangan. Kenapa ini dikatakan sifat kekurangan? Endang Arin, kenapa tidur ini kok sifat kekurangan? Padahal kalau kita tidak tidur, nah kita bingung, harus berobat, dikatakan sakit. Hah? Berarti apa? Karena dengan tidur hilang kesadaran? Karena yastalzim al-adam, karena sifat ini melazimkan ke ketidakadaan. Nah, taib, walaupun sempurna di sisi makhluk, tapi apa? Yastalzimul adam, sehingga apa? Merupakan sifat kekurangan bagi Allah kalau itu disifatkan bagi Allah, maka tidak boleh. Innallaha la yanam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami tidur. Taib. Qala lamma nafa syekh rahimahullah at-tashbiha asyara ila ma taqa'u fihi at-tafriqah bainahu wa baina khalqihi. Maka tatkala syekh telah meniadakan at-tashbih, yaitu tidak adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya, maka beliau isyaratkan kepada perkara yang terjadi perbedaan sangat jelas antara Allah dan makhluknya. Karena sebelumnya dikatakan apa? Wala yushbihul anam. Maka setelahnya beliau sebutkan hal yang menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara Allah dan makhluk. Nah, bima yattasibu bihi ta'ala duna khalqih, dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya dan para makhluk tidak. Famin dhalika di antaranya annahu hayyun la yamut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup, tidak akan mengalami kematian. Li'anna sifatal hayatil baqiyati mukhtassatun bihi ta'ala duna khalqihi fa innahum yamutun. Dikarenakan sifat kehidupan yang kekal itu khusus bagi Allah semata, bukan untuk makhluk-makhluknya, sebab mereka semua akan mengalami kematian. Sehingga beda di sini. Wa minhu, dan juga di antara sifat yang sangat berbeda, menunjukkan perbedaan antara khaliq dan makhluk, annahu qayyumun la yanam.
In huwa mukhtasun bi'adamin naumi wassinati duna khalqih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu dikhususkan dengan tidak mengalami tidur, tidak pula kantuk. Nah, dan ini tidak ada pada para makhluknya. Fa'innahum yanamun, sebab mereka mengalami tidur. Wafi dhalika isyaratun ila anna nafya tashbihi laisal muradu minhu sifat. Naam. Dan pada hal tersebut isyarat bahwasanya penafian tashbih yang disebutkan Imam At-Tahawi la yushbihul anam, bukanlah maksud dari beliau itu meniadakan apa? Sifat. Paham? Kenapa? Ini untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang ketika mereka mengatakan musyabbihah kepada ahli sunnah, yaitu mereka arahkan musyabbihah kepada orang-orang yang menetapkan sifat. Jangan sampai disangka juga ketika Imam Tahawi mengatakan la yushbihul anam, berarti Imam Tahawi meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Makanya setelah itu beliau sebutkan sifat-sifat Allah. Bal huwa subhanahu mausufun bisifatil kamal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, likamali dhatih, dikarenakan kesempurnaan dhatnya. Falhayyu bihayatin baqiyatin la yushbihul hayya bihayatin zailah. Maka kehidupan, ya al-hayyu, dat yang maha hidup, dengan kehidupan yang kekal tidaklah sama dengan kehidupan dengan apa? Dengan sesuatu yang hidup dengan kehidupan yang zailah, yang akan hilang. Nama al-hayy yang pertama yaitu kehidupan Allah, al-hayy yang kedua kehidupan para makhluk yang akan berakhir dengan kematian. Walamma kanatil hayatud dunya mata'an wa lahwan wa la'iba wa innal daral akhirata lahiyal hayawan. Dan walihada, oleh karena itulah, kanatil hayatud dunya mata'an wa lahwan wa la'iba. Naam, jadilah negeri dunia ini adalah negeri yang ibaratnya hanya sekedar mata, sesuatu yang dinikmati sementara. Naam, perhiasan, tempat untuk bersendakoro dan bermain-main, ndak kekal. Dan sungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Al-hayatul kamilah hiya fil akhirah. Nah, kehidupan yang sempurna ya kehidupan di akhirat. Maka yang dikatakan oleh Allah lahiyal hayawan. Fal hayatud dunya kal manam wal hayatul akhirati kal yaqdhah. Sehingga kehidupan dunia itu seperti ibaratnya mimpi. Mimpi apakah terus-menerus mimpi? Setelah itu akan terbangun. Akan terbangun. Wal hayatul akhirah, dan kehidupan akhirat kal yaqdhah, ibaratnya seperti apa? Kondisi terjaga. Nah, di mana semuanya betul-betul hakiki. Wa la yuqal fa hadhihi al hayatul akhiratu kamilah wa hiya lil makhluq. Li anna naqul al hayyul ladzi al hayatu min sifati dhatihi lazimati laha huwa alladhi wahaba al-makhluqatil kal hayata ad-daimah fa hiya daimatun bi idamatillahi laha. Naam. Dan perkara berikutnya akhwan, jangan sampai dikatakan wa la yuqal fa hadhil hayatul akhirah kamilah wa hiya lil makhluq. Naam. Kehidupan akhirat ini kehidupan yang sempurna, dan itu untuk makhluk. Bagaimana dikatakan Allah itu kehidupannya sempurna dan berbeda dengan makhluknya, padahal di akhirat pun makhluk mengalami kehidupan yang sempurna. Nah, ini bagaimana? Iskal ini. Kerancuan muncul. Nah, tidak perlu diungkapkan seperti ini. Kenapa? Li'anna naqul, sebab kita mengatakan al-hayyul ladzi al-hayatu min sifati dzatihi allazimati laha. Huwa alladhi wahabal makhluq tilkal hayah.
Karena kan kita mengatakan zat yang maha hidup, yang kehidupan sempurna itu merupakan sifat zatnya yang senantiasa melekat padanya. Tidak pernah sifat hidup ini berpisah dari Allah. Kenapa? Karena kehidupan yang sempurna tidak pernah mengalami kematian. Nah, dialah yang telah menganugerahkan kepada makhluk tilkal hayatan da'imah, kehidupan yang kekal tersebut. Sehingga fahiyya da'imatun bi'idamatillahi laha. Kehidupan akhirat itu kekal dengan apa? Pengekalan dari Allah untuknya. Jadi kekalnya penduduk surga dan kekalnya penduduk neraka itu dengan apa? Dengan pengekalan yang Allah berikan. La anna dawama wasfun lazimun laha lidzatiha. Bukan dikarenakan kekekalan itu merupakan sifat yang melekat bagi apa? Bagi hamba-hamba di akhirat secara sendirinya. Tidak. Ini harus dibedakan. Jadi kekalnya makhluk di akhirat kalau ikhwani fillah karena sebab pengekalan Allah. Makanya fi khilafi hayatir rabbi ta'ala, berbeda dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan Allah, kehidupan yang kekal yang merupakan sifat lazimah. Nah, sifat yang memang betul-betul melekat pada Allah, tidak pernah terpisahkan. Baik. Wakadzalika sa'iru sifat, demikian pula keseluruhan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fasifatul khaliqi kama yaliku bihi, wasifatul makhluki kama yaliku bihi. Sifat-sifat al-khaliq, yaitu Allah, maka sesuai dengan kesempurnaan Allah, dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangan makhluk. Ini kama yaliku bihi, maksudnya apa? Sebagaimana yang pantas baginya, yaitu yang pantas bagi Allah ya sifat kesempurnaan. Yang pantas bagi makhluk ya sifat-sifat kekurangan. Baik. Mungkin itu dulu. Nah. Sedikit mikirin kepala. Nak taibihada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu